Nek dhewe wis kronggosan ngerti kok guse tetep tawaduk to. Bapakne jengane. Monggo wis ora bisa apa-apa. Dhewe wis total tobat boten saged tambani karo guse. Dimek pusat dengan di balik kiri di balik ke kaya mana kan harus dijanji. Ayo benar. Amal uti kurang dikumbah, tau kok kan gosok. Nah, ini kalau berangkat, ini berat dulu di kulit. Ini kalau berangkat, ini berat dulu di kulit. Pak Ar, sampai kau coba ini Pak Ar. Mataku sakit. Kamu rosisi, Pak. Saya sampai jam 12. Pas kayak nyanyi pas nyong lewat. Saya naik ke Rapi. Itu pas kayak rek. Ayo nyanyi dulu Cak Roto. Oh ini Cak Roto nangun. Saya mau ke Becen kemarin. Mana siang. Bebarengan nyambut karya kesenian. Siapa? Kue. Coba lu nang kaya tuh. Siapa jenis? Sama artis itu. Deni ya sama? Indonesia Raya. Halo. Oke, dari Temanggung untuk Indonesia. Kita hadir di sini di tengah-tengah Anda untuk memberikan satu yang terbaik. Oke. Kok nganggung? Ayo. Oke. Kita siap. Ya, sorry guys, Bang Sari Oli Fresh. Fresh apa lagi? Fresh. Oli Fresh ya. Diminum segar, dingin. Wah. Apalagi jog-jogan. Apalagi jog-jogan. Ah. Jog-jogane kuwi Gus Diani. Nah. Yo ndak kesuwen. Yo. Yo Lus yo. Monggo Mas Maturi nganu Mas tulung. Bapak niki. Entar sing dibasah. Blok. Kembar siap. Glut. Oh, pantomo kuwi siap. Yo, siap. Kakang jenengan kuwi. Kakang rari. Mau lek apa duwe? Mau entes. Telepon. Ayo siap berdiri semuanya. Yo, oke, yo semuanya. Sekala ya ini bersama kami Les Bumi Temanggung untuk Indonesia. Wah, suara kita kok kita kan iya. Caleg. Tadi ini karo ngono ibune karo Jul Kipri karo Ki Reksogomo. Saman dadi Ki Reksogomo, Kang. Ya. Saman kakang istri Maimunah. Kakang Maimunah. Sogane lali. Ini bloke. Ini lali. Pak Eko. Nanti gelutnya pakai tenaga dalam, ya. Terus kemudian singkat cerita itu sebelum duel hari ini. Ini kan ada ceritanya nanti. Ting dulu tak gawe malam itu nanti. Yang namanya Maimunah Sri itu kekancan karo sampean
karo Doni. Kemarin kan gitu adegane. Nah, ketika kakaknya sama nyembuhkan, itu kan juk bahasanya kan mulai terkenal. Ketika Sri kemarin duel sama Talek, Talek duel itu Sri menang. Dikonangi tarik jadi kering-kering. Disuruh kiet, kakaknya Konrene gelut karaku. HP dundang Konrene dengan pengertian nek ngantek mengkoreksa gomo itu kau bisa dikalahke karo Kipli. Sri kudu siap ngawulo nanggon Kipli. Kipli itu selama 17 tahun dadi babu. Wah. Sri siap. Sri ngebel sampean, niku adekane ngebel mentar yo nganut. Manut nek aku kok nek kalah karo. Wah ini reputasine mulai kejajah. Kok tenung sing dikirim balekne nang kon sampean kok iso dijipol lah srepol iki. Kok sing darah sampean kudu bodar. Dicara kasarane. Ya. Tapi ternyata tidak mati jenengan. Nah, ketika terjadi duel di sini nanti jelas sampean bolondi. Kira-kira nih. Jelasnya kira-kira bolondi. Yang bolu. Ah, bentar kan kelihatan. Sing Mbak Esther sama ini nanti sebelum ketemu sama Ustaz Kildri wis dipengaruhi karo piye? Mulai sini mulai memudar. Rahasia nih. Makne orang kok, Mak? Ketika rahasia nih pudar jenengan kan bolo kuwi kan. Terus nanti ternyata gelute mandon kalah nanti nang pondok. Lho ora bojane aku iki. Aku gawe Gus katokan cekak. Oh, eksentrik Gus. Ora, ora memang seperti itu. Memang kayak memang gitu. Gus iki lho, Dok. Nyantrik. Gus kan nyantrik, sama lho tau, Bro. Gus kae sing nang internet kae to, nyantrik meneh malahan gondrong. Kepleh. Oke ya, cerita singkatnya gitu. Ora teko mudher sih. Saya sebelum ngambil ini sing gelut, saya akan ngambil dulu angle-angle tertentu dulu. Oke. Okay.